Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi 1 ayat 1 sampai 2. Judul perikop itu salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendidik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, kali ini kita sudah masuk dalam surat Filipi, dan surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia sedang di penjara kira-kira di kota Roma pada saat itu. Dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Yang isi surat ini mengungkapkan rasa terima kasih dia kepada bantuan jemaat Filipi, kepada jemaat Filipi yang telah memberikan bantuan kepada dia pada saat dia melakukan safari pelayanan dia, safari penginjilan dia di kota-kota di daerah Eropa dan juga di Asia Kecil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Filipi pada saat itu juga sedang menghadapi tantangan. Dan karena itu surat ini juga bukan hanya berucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi, tapi juga berisi dorongan untuk jemaat Filipi tetap kuat dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam, di mana ada perpecahan dari dalam tubuh jemaat Filipi, dan juga dari luar, dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang berusaha menganiaya orang-orang percaya pada saat itu yang ada di kota Filipi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, seperti tadi dikatakan bahwa dia sedang masuk di dalam sebuah masa-masa suram kehidupan dia, kehidupan pelayanan dia. Karena pada saat itu dia sedang masuk dalam penjara, dia sedang di penjara dan sedang menderita. Tapi hal yang menarik daripada bagian ini adalah, meskipun Rasul Paulus sedang menderita, dia telah menyempatkan diri untuk memberi dukungan kepada jemaat Filipi. Saudara, kalau kita melihat di sini, khususnya di bagian awal dari kitab Filipi, bagian salam ini, dia menjelaskan bahwa dia mendoakan jemaat Filipi supaya mereka semua dapat mendapat kasih karunia dan damai sejahtera. Kenapa Rasul Paulus mendoakan supaya mereka mendapat kasih karunia dan damai sejahtera? Karena Rasul Paulus pun bergumul dengan hal itu. Dalam penderitaan, dia masih merasakan kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Allah yang menguasai hatinya. Dan karena itu, dia bisa memberikan dukungan kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Saudara, Rasul Paulus tentu dia sedang meniru apa yang Kristus lakukan. Pada saat Kristus disalib, kita masih ingat bahwa Kristus kemudian berdoa bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Pada saat itu, dia sedang mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat. Tapi dia tetap mengingat orang lain, khususnya orang-orang yang memberikan penderitaan itu kepada dia. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, ini kemudian dipraktekkan juga oleh Rasul Paulus. Saudara, sebagai orang Kristen, kita hidup dalam dunia yang menolak kita. Dunia, seperti Tuhan Yesus katakan, bahwa dunia ini membenci kita. Bahkan mereka menolak kita. Banyak orang Kristen ditolak. Mereka didiskriminasi karena agama mereka. Mereka dipersulit izin-izin pembangunan gereja. Kenapa? Karena mereka adalah seorang pengikut Kristus. Dan di dalam penderitaan-penderitaan seperti ini seringkali membuat kita sebagai orang Kristen menjadi orang yang tawar hati. Kita kemudian menjadi orang yang sangat egois. Kita tidak lagi memikirkan orang lain, tapi hanya kepentingan kita sendiri. Kita berpikir karena kita sedang menderita, maka kitalah yang harus diperhatikan dan bukan orang lain. Dan akhirnya kita jatuh ke dalam mental orang yang egois. Kita menjadi dingin terhadap sesama. Kita tidak lagi mengasihi sesama. Karena yang kita perhatikan adalah diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang Kristen, kita harus belajar mengasihi sesama kita meskipun kita sedang dalam keadaan yang sangat menderita. Kristus telah memberikan teladan kepada kita bahwa ketika dia sedang menghadapi penderitaan yang sangat ekstrim, dia mampu untuk mengasihi orang yang bersalah kepada dia. Dan karena itu sebagai orang Kristen, kita pun wajib memperhatikan kebutuhan orang lain. Meskipun kita hidup di dalam penderitaan. Saudara, penderitaan memang seringkali dapat mengubah orang yang tidak percaya menjadi pembenci dan egois. Tapi orang percaya, ketika penderitaan itu datang,
akan mengubah dia menjadi pribadi yang penuh kasih. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang mengalami kesulitan hidup? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Kita berdoa meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk tetap dapat memperhatikan orang lain dan tidak menjadi orang yang egois meskipun kita sedang ada di dalam penderitaan. Saudara, biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita menyertai kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami terima kasih buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu, penjagaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh bangun. Itu hanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan terima kasih juga buat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami bahwa di dalam penderitaan kami harus tetap menjadi pribadi yang mengasihi. Dan ajar kami untuk tetap menjadi orang-orang yang tidak egois ketika kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami tetap menjadi orang yang tetap mengasihi sesama kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan bantuan dari Roh Kudus untuk memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan beraktivitas dari pagi, siang, sampai malam nanti Tuhan. Ya berdoa supaya semua yang kami kerjakan hari ini itu mempermuliakan nama-Mu. Dan itu memperkenankan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.